Beasiswa Jambi yang bernama Suci Walida akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kulit Udang Galah Sungai Batanghari sebagai bahan pembuatan kitosan dan aplikasinya dalam pembuatan sosis di Kota Jambi. Di Kota Jambi itu terdapat Sungai Batanghari yang seperti kita ketahui bahwa Sungai Batanghari itu merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia. Sungai Batanghari memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu dalam menghasilkan udang galah. Udang galah merupakan hasil yang cukup potensial dari Kota Jambi, tetapi di Kota Jambi sendiri, udang galah itu bukan hanya dikonsumsi dalam bentuk udang yang siap makan, tetapi udang itu digunakan dalam pembuatan terasi, yang dalam bahasa Jambinya disebut calo. Jadi kalau di Jawa disebut sambal terasi, kalau di Jambi itu dikenal dengan sambal calo. Yang menjadi masalah dalam pembuatan terasi itu, bagian yang digunakan untuk membuat terasi itu hanya bagian dagingnya saja, sedangkan bagian kulit akan dibiarkan bertumpuk bahkan berserakan di pinggir-pinggir Sungai Batanghari. Hal itulah yang menjadi penyebab sumber pencemaran lingkungan di area Sungai Batanghari. Kenapa harus sosis? Ini jawabannya. Dalam pembuatan sosis, biasanya menggunakan nitrit sebagai bahan pengawetnya. Padahal, seperti kita ketahui, penggunaan nitrit dapat menyebabkan kanker, apalagi itu secara kontinu. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa limbah kulit udang galah dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuat kitosan dan dapat diaplikasikan sebagai bahan pengawet di dalam pembuatan sosis di Kota Jambi, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis udang galah, karena yang seperti saya ceritakan tadi, ekonomi masyarakat pinggiran Sungai Batanghari itu termasuk ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi dengan dilakukannya pembuatan kitosan dari kulit ini, saya berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Sungai Batanghari. Saya lebih tertarik kalau seandainya Anda memanfaatkan kitosan itu sebagai misalnya untuk mengawetkan tahu tadi yang banyak pakai borax sekarang. Kemudian saya pikir kalau tadi Anda cerita di SD-SD dijual sosis, saya pikir lebih banyak bakso dijual ya. Terutama bakso tusuk itu ya, apa namanya itu, cilok ya. Justru Pak, di Jambi yang namanya bakso tusuk itu baru terkenal, baru ada di Jambi itu sekitar 6 bulan belakangan ini. Jadi dia sosis. Lebih terkenal sosis. Jadi sosis yang warnanya merah seperti pakai pewarna pakaian tekstil itu dipotong, digoreng terus dijual dengan harga 500 sampai 1000 rupiah. Oh, gitu ya. Jadi saya tertarik sosis karena itu fenomena yang ada di Jambi kalau. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Oh, itu saya percaya aja deh. Kemudian gini, saya mau buka sedikit, Anda menggunakan beberapa gambar, termasuk di presentasi, itu bisa dilihat tadi presentasinya. Itu Anda tidak menunjukkan sumbernya. Tadi sumbernya keluar sendiri kalau Anda coba gambar, misalnya gambar terus-terus yang tabel pengolahan kitosan itu dari kulit udang. Yaitu, itu kalau Anda, kursornya Anda taruh di situ, itu muncul websitenya. Tapi website-nya itu tidak Anda cantumkan di apa? Iya, Pak. Di buku Anda, dan bahkan di situ, di selain itu juga enggak ada sumber, itu agak fatal menurut saya. Iya, Pak. Itu memang sebenarnya ada sumbernya, tapi namanya manusia tidak lepas dari hilaf. Jadi saya mengakui bahwa saya lupa untuk menaruhnya di situ.